Kamen Rider ini adalah yang paling gelap dan dekat dengan realiti. Ditayangkan di Amazon Prime Video, Kamen Rider Black Sun adalah siri 10 episod daripada Ishimori Production dan Toei. Merupakan projek ulang tahun ke-50 siri Kamen Rider. Kamen Rider Black Sun adalah reboot kepada siri Kamen Rider Black yang juga menyambut ulang tahun yang ke-35 siri itu. Skrip ditulis oleh Izumi Takahashi dan siri ini diarah oleh Kazuya Shiraishi. Dibintangi oleh Hidetoshi Nishijima, Tomoya Nakamura, Kokoro Hirasawa, Takahiro Miura, Kengo Kimura, Ro Oshiba dan lain-lain. Mengisahkan mengenai konflik yang berlaku dalam sebuah dunia di mana bangsa dan juga kaijin hidup bersama. Berjuang demi hak asasi kaijin yang tertindas, seorang perempuan muda Izumi Aoi tercampak dalam konflik kumpulan Gorgom dan kerajaan tentang kebenaran asal-usul bangsa kaijin. Dan Black Sun serta Shadow Moon adalah kunci untuk segala-galanya. Siri ini sasarkan untuk tontonan orang dewasa. Sama seperti siri dua musim Kamen Rider Amazons. Berlatarkan dunia yang gelap dan dekat dengan realiti, siri ini fokuskan kepada isu-isu semasa yang masih melanda manusia hingga sekarang, seperti isu diskriminasi, korupsi dalam kerajaan serta konflik politik. Isu-isu ini digambarkan dengan baik dan agak jelas melalui bangsa manusia dan juga bangsa kaijin. Saya terkejut bila ada babak tu dia ambil daripada kejadian yang sebenar. Memang saya agak kagum dengan cara siri ini gayakan visual dunia Black Sun. Rasa seakan hampir dekat dengan dunia kita. Jujur sebenarnya, tema konflik kaijin dan manusia tidaklah asing mana dalam siri-siri Kamen Rider. Saya percaya yang paling baru adalah daripada Kamen Rider Zero-One yang cuba teroka tema ini. Dan tak lupa juga Kamen Rider Amazons yang juga cuba teroka tema ini. Kamen Rider Build pula ada cuba untuk teroka politik. Cuma mungkin tidak seberani ataupun menyeluruh seperti Kamen Rider Black Sun. Black Sun bagi saya, dia memang bagi terus. Tak ada halangan apa-apa. Saya sebenarnya tak jangka langsung yang siri ini boleh jadi seganas ini. Mencabut, melapah, memotong dan apa-apa yang boleh anda bayangkan seekor kaijin boleh lakukan. Kalau ikut saya, saya tak pasti sama ada akan ada ramai yang boleh layan siri ini. Pacingnya perlahan dengan banyak dialog dan juga babak-babak yang dipaparkan dibayangi kritikan sosial. Sesetengah mungkin tidak selesa dengan tone sebegini. Sebenarnya saya pun tak selesa dengan siri ini pada awalnya, tapi ceritanya makin menarik bagi saya. Dan adanya juga kejutan-kejutan yang ada dalam setiap episod. Aksi-aksi dalam siri ini sememangnya ganas dan koreograf dengan baik. Tetapi ia agak pendek-pendek bagi saya. Mungkin akan ada rasa tidak puas lah. Siri ini dia fokus kepada Mizumi Aoi, kumpulan Gorgom dan persahabatan bertukar persaingan antara Minami Kotaro dan juga Akizuki Nobuhiko. Dan semua ini berpaksi kepada konflik kaijin dan juga manusia. Masing-masing punya ideal tersendiri tentang masa depan kaijin. Dan siri ini teroka kawasan kelabu mereka, menambahkan tiada yang betul-betul baik atau jahat. Dari perspektif saya, cara siri ini tamat pada saya lah kan. Saya tidak berapa minat lah. Tapi saya fikir dia melambangkan dunia realiti kita lah. Tiada lagi solusi yang sebenar dan menjadi. Dan setiap hari ada banyak gerakan dan isu-isu baru yang muncul. Jika ada yang diselesaikan pun, akan ada kemungkinan untuk berlaku lagi. Tak pasti sama ada siri ni akan ada sequel atau tidak. Tapi bagi saya, siri ini tak perlukan sequel. Siri ni dia boleh berdiri dengan sendirinya. Kesimpulannya, Kamen Rider Black Sun adalah sebuah siri yang berjaya untuk memaparkan dan menimbulkan persoalan tentang isu-isu semasa dan juga dunia realiti melalui lensa genre tokusatsu. CD ini bagi saya bukanlah sebuah masterpiece, tapi dia hampir sempurna. Rating yang saya boleh bagi kepada CD ini adalah 4 over 5 stars dengan label wow. Apa pendapat anda yang dah tonton siri ini sampai habis? Adakah siri ini terlebih kritikan sosial dia? Anda suka dengan episod akhir siri ini? Kongsikan pendapat anda. Jumpa lagi dalam video akan datang. Shout out.